Inilah video amatir warga aksi pengeroyokan yang dilakukan dua orang manusia silver dan seorang badut jalanan di kawasan Lampu Merah Simpang 4 Jalan Anggrek Patrang Jember yang viral di media sosial. Mereka mengeroyok seorang pengendara sepeda motor Septia Hadi, warga Jalan Nusa Indah Patrang Jember. Sejumlah warga berusaha melerai dan menghentikan aksi pengeroyokan tersebut, namun tidak digubris kedua pelaku. Tak lama kemudian, tim Reskrim Polres Jember menangkap para pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pemicu pengeroyokan karena manusia silver menyenggol spion pengendara sepeda motor dan terjadi aksi saling umpat saling pukul hingga pengeroyokan. Memang telah terjadi saling melakukan pemukulannya, jadi tidak serta-merta di dalam video ini terpotong satu episode yang pasti korban dalam hal ini yang melakukan upaya penganiayaan memukul terhadap manusia silver. Selanjutnya manusia silver emosi dan melakukan pembalasan ya, saling memukul. Dengan adanya itu selanjutnya karena kita tujuan hukum salah satu asas kemampuan rasa keadilan, para pihak saling menyadari bahwa perbuatannya tersebut memang salah dan keliru.